setengah abad, masih lincah bagai bola bekel. Rambutnya panjang hitam ikal di piko, di salon asal rengas dengko. Paling tak suka pakai kain kebaya atau rambut digulung konde. Sebab katanya tak bebas dia bergerak, gerak sebuah alasan. Nenekku orang hebat, sanggup kopro bagaikan atlet. Napasnya panjang bak napas kuda, lari Jakarta Bandung. Setiap pagi pulang pergi main bola sehari 3 kali, lari kejam menambah energi. Aku bilangin jangan terlalu agresif, namun malah ngeledek kuno. Nenekku makin hot menari sambil salto, hampir-hampir setiap menit. Di rumah atau di jalan, di pasar atau di trotoar. Hihihihihihihi. Habis sambil pensiun mampir ke toko kaset, cari lagu baru yang aku deh. Dipakai headphone badan tak susah diam, ikut DVD COVID yang tersayang. Persetan orang lihat sebodoh nyengir, konsentrasi dia tak goyah. Setelah selesai dengar lagu sekaset, lalu dia menuju kasir. Bayar 1 bawa 3, yang 2 mampir di jaket, yang 2 mampir di jaket. Nenekku oke, nenekku oke, nenekku oke.